Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya memvideokan bagaimana cara saya setting kalender duduk 12 halaman ya. Kali ini saya akan memvideokan kembali bagaimana cara memfinishingnya, teman-teman. Oke. Ini sudah saya print yang kemarin saya setting ya. Sudah saya print, tinggal kita potong, oke. Oke teman-teman, ini isinya sudah saya potong. Ini saya cetak menggunakan bahan art karton 260 gram ya. Langkah berikutnya yaitu melubangi spiralnya teman-teman ya. Kemudian untuk tatakannya yang biasa saya gunakan adalah menggunakan kertas duplex teman-teman ya. Kertas duplex yang ininya warna putih, ini warna abu-abu teman-teman. Nah ini saya rel dulu teman-teman ya, saya rel di tempat pon ya. Nah, tinggal di ikut aja, sudah bisa digunakan. Ini untuk alternatif sebagai pengganti yang menggunakan bahan board teman-teman ya. Ini kemarin yang saya buat di tutorial kemarin. Tuh, ini bahannya kekar ya, itu tinggal di sini. Tapi pada video kali ini saya akan menggunakan kertas duplex, tatakan duplex ya. Nah, ini gitu teman-teman ya. Teman-teman juga bisa menggunakan yang model pakai board yang tebalnya seperti gini, lebih oke ya. Oke, setel dulu sebelumnya ya teman-teman supaya pas. Ini saya bagi dua menjadi 6 halaman 6 halaman supaya mesinnya tidak keberatan teman-teman. Oke. Kemudian tatakannya di lubang juga. Ini ditaruh di atasnya ya, teman-teman. Ini tinggal dimasukin kawat spiral. Saya menggunakan kawat spiral nomor 5 teman-teman. Nah, ini kawat spiral 4 bisa jadi 2 nih. Dan untuk satu lagi. Oke, kita press ya teman-teman. Oke, sudah jadi. Oke, tinggal di sini. Oke, sudah jadi ya teman-teman. Sudah jadi. Oke. Bisa menggunakan ini juga ya. Tapi ini menggunakan duplex supaya irit, murah, tapi tidak mengurangi fungsinya teman-teman. Oke, dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi teman-teman semuanya. Semoga sehat dan usahanya semakin lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.